Oli, hari ini aku mau minta tolong sama kalian buat nganterin Oli perawatan kulit di teman Oli. Nah, jadi Oli itu dulu hitam banget ya kayak gini. Setelah beberapa kali infus, jadi udah kayak gini deh. Jangan lupa anterin Oli ya. Oli mau lanjut makeup dulu. Oli gak putih dari lahir ya, ini buktinya beberapa foto dekil zaman dulu. Bener-bener hitam kan? Maklum aja ya, waktu itu belum kenal yang namanya infus whitening. Nah, ini aku udah sampai di lokasi ya. Pasti banyak dari kalian yang nanya, "Kak, kok tempatnya seperti itu? Bukan di klinik besar atau di salon kecantikan?" Tenang-tenang guys, ini itu masih renovasi dan yang paling penting perawatnya sudah profesional dan perawatnya itu sudah kerja di salah satu laboratorium rumah sakit besar di Bali. Nah, jadi ini Oli udah sampai. Ini udah ketiga kalinya ya Oli treatment di sini. Masih nunggu dulu karena masih ada Jangan lupa minum air yang banyak ya, biar hasilnya lebih maksimal. Salah satu alasan Oli kenapa nggak perawatan di klinik besar dan lebih memilih praktek mandiri seperti ini, karena harga jauh lebih murah dan obat yang dipakai itu sama, asal tenaganya benar-benar profesional ya. Ini udah mau mulai nih, jangan khawatir ya, jarum yang dipakai enggak seperti jarum infus biasa, jadi enggak sakit. Dan jangan lupa selalu konsul obat apa yang kiranya cocok buat kita, jangan asal ikut-ikutan ya. Kalau Oli yang ini pakai Korean whitening yang basic. Nah, jadi kayak gini proses perawatan Oli. Jadi Oli setiap sebulan sekali. Selain buat rutin kulit, itu juga bisa buat tambah stamina. Jadi dia bisa ngambil cepatnya. Perawatan kayak gini tuh udah aman ya, karena udah ada izinnya, asal dilakukan oleh tenaga profesional. Kayak di sini nih contohnya. Thank you udah nganterin Oli treatment hari ini. Ini dia hasilnya, udah bersih kan? Jangan lupa support Oli dengan cara like, comment, subscribe, dan tonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.